hubungan asmara Luna Maya dan Maxim Bucir kerap mencuri perhatian publik. Meski memiliki perbedaan usia 10 tahun, namun keduanya terlihat sangat serasi. Kini keduanya pun tak ragu memamerkan kemesraan di hadapan publik. Baik Luna maupun Maxim nampaknya enggan menutupi lagi hubungan asmara mereka. Bahkan pasangan ini semakin sering mengunggah kebersamaan di media sosial. Sosok Luna dan Maxim dinilai memiliki aura yang sama-sama positif. Luna dikenal sebagai wanita yang setia dengan pasangannya, sementara Maxim dikenal sebagai sosok pria yang sangat romantis terhadap pasangannya. Sebagai bukti kesetiaan Luna teruji di saat Maxim terpuruk karena kepergian ibundanya menghadap sang pencipta. Dan diakui Maxim bahwa sosok Luna lah yang membuat dia bangkit dari keterpurukan tersebut. Bukti bahwa Maxim sudah bisa bangkit kembali, yaitu dilihat dari kebersamaan mereka yang menuai sorotan baru-baru ini. Meski bukan melalui unggahan pribadi Luna dan Maxim, tetapi viral di media sosial, Luna dan Maxim tengah menikmati liburannya di Singapura bersama para sahabatnya. Dalam video yang diunggah para sahabatnya tersebut, terlihat mereka menikmati suasana di kapal pesiar yang cukup mewah. Kemewahan jelas terlihat di sana, dari mulai hidangan yang dimasak khusus oleh chef hingga kamar tidur yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Luna dan Maxim pun terlihat bahagia menghabiskan waktu di kapal pesiar tersebut. Mereka begitu menikmati pemandangan laut dari dalam kapal. Bahkan, Luna pun tidak ingin melewatkan momen tersebut dengan memvideokan suasana laut saat malam hari. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Luna dan Maxim berkaraoke bersama. Video yang beredar pun sontak menuai reaksi dan komentar dari netizen. Bahkan ada beberapa netizen yang menduga jika sebenarnya Luna dan Maxim sudah menikah, tetapi belum waktunya untuk dipublish. Bukan tanpa alasan netizen melihat fasilitas kapal pesiar tersebut sangat cocok untuk pasangan yang baru menikah atau bulan madu. Dan dalam sebuah video, seorang sahabat Luna, yaitu Bimo Permadi, yang merupakan stylist yang tidak asing di kalangan artis berceloteh. Bimo seolah sedang menemani pasangan yang tengah berbulan madu,
sambil mengarahkan kamera ponselnya ke arah Maxim.